Hai semuanya, Assalamualaikum. Hai, ini namanya apa ya di tempat kalian? Di tempatku namanya gelundeng meleleh isi coklat. Ini bahannya sangat murah, bikinnya sangat gampang. Ayo langsung aja ke cara pembuatannya. Ini dari 2 sendok gula pasir, 1/2 gelas air, dan 1/2 sendok fernipan. Kita kocok sampai gulanya hancur. Lanjut, ini aku tambahkan 10 sendok tepung terigu, lalu 1 sendok tepung maizena. Kita aduk-aduk. Setelah agak berat, kita ulinin sebentar pakai tangan. Ini menambahkan airnya bertahap ya. Ini aku menguleninnya cuma cukup sampai menggumpal aja. Tambahkan 1/2 sendok margarin. Aku menggunakan Simas. Tadi saya tambahkan garam, maaf nggak saya shot ya. 1/4 sendok teh. Ini kita tutup dulu 1/2 jam. Setelah 1/2 jam, ini aku banting-banting begini biar adonannya lebih ringan. Lalu kita pipihkan, buang anginnya yang ada di dalam ya. Kita bagi, karena ini untuk dimakan kira-kira aja, kalau untuk jualan, kalau untuk biar timbangannya itu sama, bisa ditimbang biar gedenya itu pada sama. Ini kita bulat-bulat seperti ini. Ini dari 10 sendok, 11 sendok sama tepung maizenanya saya potong-potong sengaja agak gede menjadi 6. Kita pipihkan begini. Lanjut kita isi selai coklatnya.
Kita bikin seperti ini biar halus. Setelah selesai, ini hasilnya. Ini kita proofing lagi seberapa jam. Kita tutup ya. Setelah seberapa jam, ini udah mengembang 2 kali lipat. Lanjut kita goreng. Siapkan minyak, ini udah panas, langsung kita masukkan aja ya. Menggorengnya dengan api sedang cenderung kecil, biar matang merata sampai ke dalam. Ini kita goreng sampai kuning keemasan ya, sampai gold. Ini mulai kecoklatan, kita balik. Itu ada yang melekat tadi, menutupnya kurang kenceng ya. Ini udah matang, siap kita serok, tiriskan minyaknya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba, gampang banget kok. Dan bahannya sangat ekonomis. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, jangan lupa dukung channel aku dengan cara subscribe. Dan tekan tombol loncengnya. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.